Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat dan rahmat kepada kita semuanya, khususnya nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat Islam. Ya, semua ini tidak lepas dari perjuangan para perantara-perantara agama, mulai dari junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diteruskan kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ahum, alim ulama, mubalig-mubaligot, sehingga sampai kepada kita semua. Atas amal soleh dan jerih payahnya kita ucapkan syukur alhamdulillah jazakumullahu khairah. Dan atas kesediaan dari Bapak Ibu para pemirsa semuanya yang mau mendengarkan nasihat pada kesempatan kali ini, sedikit hikmah dari kami, kami ucapkan syukur alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan manfaat, kesehatan, dan kebarokan bagi kita semuanya. Bapak Ibu para pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengangkat sebuah kisah hikmah. Konon suatu saat ada seorang anak yang berjalan di tengah rel. Kemudian saat si anak itu berjalan di tengah rel, tiba-tiba ada seorang pemuda yang meneriakinya atau memberikan informasi kepada anak tersebut. "Mas, hati-hati, ada kereta." Tapi ternyata sang anak tersebut tidak segera menoleh. Lalu kemudian pemuda itu meninggikan lagi nada suaranya. "Mas, hati-hati, di belakang ada kereta." Ternyata si anak tersebut tidak menoleh juga. Sampai akhirnya yang ketiga dia berteriak lagi, "Mas, hati-hati, di belakang ada kereta." Ternyata anak tersebut juga tidak menoleh. Hingga akhirnya sang pemuda tersebut pun bangkit dari tempat duduknya dan akhirnya kemudian mendorong si anak tersebut. Dan selang beberapa detik kemudian kereta tersebut lewat. Sang anak tadi selamat. Namun, ketika pertama kali didorong, Anda tentu tahu apa respon yang pertama kali dialami oleh anak tersebut. Mesti dia akan kaget, mesti dia akan marah, dan mesti dia akan bingung. "Loh, siapa yang dorong saya?" gitu ya. Tapi begitu kereta itu lewat, baru si anak tersebut tersadar, bahkan dia pun bersyukur meskipun dia tadi didorong dan meskipun beberapa tangannya atau kakinya pun lecet atau luka. Seperti itulah saya menggambarkan tentang nasihat. Nasihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kalangan para sahabatnya, "Ad-dinu nasihat," bahwa agama itu adalah nasihat. Sehingga kita sebagai umat muslim, sebagai orang yang beriman, harus merasa senang, harus merasa happy, harus merasa bahagia, hobi mendengarkan nasihat. Nasihat itu ibaratnya seperti obat. Obat itu rasanya itu ya, ada yang manis, ada yang pahit. Tapi yang perlu kita ketahui, semua tujuan dari obat itu sama. Sama-sama untuk menyembuhkan. Memang rasanya ada yang manis, ada yang pahit gitu ya. Tapi semua tujuannya sama. Begitu pula dengan nasihat. Nasihat itu tujuannya untuk menyembuhkan. Memang kadang-kadang kita menerima nasihat itu ada yang dengan di situ tutur kata yang manis, tutur kata yang lembut, tutur kata yang mengenakkan gitu ya. Namun terkadang kita pun juga pernah menjumpai nasihat yang rasanya itu pahit gitu. Tapi sepahit apapun itu nasihat, kalau kita mau menyadari, kita mau menerima bahwa nasihat itu adalah obat. Bahwa ketika ada orang yang mau memberikan nasihat kepada kita, entah di situ nasihatnya manis ataupun pahit, yang perlu kita sadari adalah itu bukan suatu kebetulan. Ketika kita menerima nasihat dari seseorang, entah itu manis ataupun pahit nadanya, gitu ya, itu bukanlah suatu kebetulan. Karena itu Allah yang menyuruh orang tersebut untuk memberikan nasihat kepada diri kita. Allah yang menyuruh orang tersebut untuk memberikan nasihat kepada diri kita. Sehebat apapun diri kita, kita masih perlu yang namanya nasihat. Jangan sampai kemudian kita merasa sudah wow, sudah super, sudah hebat gitu ya. Jangan. Saya analogikan, saya gambarkan seperti ini. Anda tahu bagaimana seorang Cristiano Ronaldo, seorang pemain sepak bola saja, dia juga butuh pelatih. Untuk apa? Memberikan nasihat. Padahal ibaratnya kalau pelatihnya diajak main bareng bola sama Ronaldo itu tadi, tidak sebagus Ronaldo gitu ya. Anda tahu Mike Tyson, seorang petinju yang hebat, juara dunia, dia tetap butuh seorang pelatih. Kenapa? Dia butuh nasihat. Padahal kalau pelatihnya itu diajak tinju bareng Mike Tyson, ya jelas kalah pelatihnya itu gitu ya. Artinya apa? Orang hebat pun tetap butuh namanya nasihat. Sekalipun seorang anak kecil memberikan nasihat kepada kita, yang kita lihat jangan umurnya, yang kita lihat jangan siapa yang memberikan nasihat kepada kita, tapi apa isi nasihatnya, apa pesan yang disampaikan oleh orang tersebut kepada kita. Jadi mulai sekarang, Bapak Ibu termasuk seperti sekarang ini, mendengarkan nasihat seperti ini, atau nanti melihat video nasihat yang lainnya, gitu ya.
yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah hari ini, saat Bapak Ibu mendengarkan nasihat, itu bukanlah suatu kebetulan. Tapi Bapak Ibu sedang mendapatkan asupan gizi, asupan vitamin, gitu ya, mendapatkan obat untuk hati, agar di situ hati kita bisa lebih bersih lagi, hati kita bisa lebih meningkat lagi keimanannya, sehingga kita bisa hidup bahagia di dunianya, dan kelak kita bisa masuk ke dalam surga, selamat dari api neraka. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Demikianlah sedikit nasihat, tausiah, hikmah dari saya. Apabila ada kesalahan dan kurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumul khairo telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.